Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azakumullah wa arsyadakum. Salah satu di antara bagian yang tidak boleh tidak harus menjadi bagian dari keimanan kita adalah beriman kepada adanya hari akhir. Bahkan beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang 6. Kita mengetahui bahwa beriman kepada adanya hari akhir tidak cukup hanya beriman bahwa hari kiamat ini akan terjadi saja, tapi beriman kepada hari akhir juga mencakup beriman kepada segala kejadian yang berkaitan dengan hari akhir, baik kejadian itu sebelumnya ataupun setelahnya. Di antara kejadian-kejadian sebelum kiamat yang wajib kita imani adalah tanda-tanda kiamat atau yang disebut dengan asyratus sa'ah. Ada banyak asyratus sa'ah, baik yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis, baik asyratus sa'ah yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi, ada pula yang belum terjadi. Selama semua yang disebutkan tadi dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis, sekalipun belum terjadi, maka wajib kita yakini, dan keyakinan kita tentang hal itu termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Di antara kejadian yang pasti akan terjadi menjelang hari kiamat dan menjadi tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah bakal munculnya sosok makhluk yang akan menimbulkan fitnah terbesar di alam ini. Sosok makhluk inilah yang kita sebut dan kita kenal selama ini dengan sebutan Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal merupakan fitnah terbesar sejak mulai Allah menciptakan manusia sampai terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun 'alal ard 'ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'dhamu fitnatin minad dajjal. Wa inna Allaha azza wa jalla lam yab'ath nabiyan illa hadhara ummatahu minad dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijum fikum la mahalata." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hai manusia,
Sesungguhnya tidak akan ada fitnah yang terjadi di muka bumi sejak Allah menciptakan turunan Adam yang fitnahnya jauh lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Dan sesungguhnya tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu selalu mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Dan aku adalah nabi yang paling akhir, dan kalian adalah umat yang terakhir, dan Dajjal ini akan keluar di tengah-tengah kalian mau tidak mau. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah sehebat-hebat fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan masalah ini dalam banyak hadisnya. Lalu timbul pertanyaan, apa Dajjal itu baik dari segi makna ataupun dari segi hakikat? Sebab banyak orang yang memahami Dajjal yang dijelaskan dalam hadis-hadis ini dengan makna yang simbolis. Disebutlah bahwa Dajjal ini Yahudi, disebutlah Dajjal ini adalah Amerika kalau zaman sekarang. Seluruh sifat Dajjal ditakwil bahwa sebelah matanya picek itu artinya hanya berpikir dunia tanpa akhirat. Ujung-ujung dari kesimpulan pemahaman kebanyakan orang, Dajjal ini difahami sebagai Yahudi atau Amerika. Padahal dari keterangan yang ada dari hadis-hadis Nabi yang sahih tentang Dajjal, mustahil Dajjal ini hanya sekedar simbol. Mustahil bahwa Dajjal ini adalah Amerika dan Yahudi. Yahudi dan Amerika memang benar jahat, tapi masih jauh di bawah Dajjal fitnah yang ditimbulkannya. Dajjal ini cuma 40 hari tinggalnya di alam dunia, sedangkan Amerika entah sudah berapa puluh atau ratus tahun. Yahudi entah berapa ribu tahun mereka melakukan kejahatan seperti itu. Dan Dajjal sebagaimana yang insya Allah akan kita terangkan di akhir, hanya akan bisa terbunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam yang akan turun, yang membawa banyak misi diantaranya adalah membunuh Dajjal ini. Oleh karena itulah maka para ulama banyak menjelaskan Dajjal dari banyak aspek, baik aspek makna maupun aspek hakikat. Adapun dari segi bahasa, Dajjal maknanya adalah Al-Kadhib, artinya berdusta atau kedustaan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11 halaman 91, beliau menyatakan wasumya dajjalan li'annahu yughattil haqqa bibatilihi. Disebut dajjal karena dajjal itu mampu menutup kebenaran dengan kebatilan yang dia bawa. Ibnu Duraid menyatakan sumiyad dajjal li'annahu yughattil haqqa bil kadhib. Disebut dajjal karena dia bisa menutupi kebenaran dengan kedustaan yang menjadi ciri khasnya. Inilah makna dajjal. Dajjal dalam hadis sering juga diberi gelar dengan gelar Al-Masih, sebagaimana gelar yang juga diberikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Isa disebut Al-Masih, Dajjal juga disebut Al-Masih. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang sering kita baca dalam solat-solat kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Apa makna Al-Masih bagi Dajjal?
Dan samakah maknanya dengan sebutan Al-Masih bagi Isa alaihissalam? Ini dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Athir di dalam Jami'ul Usul. Dia menyatakan sumiyad dajjalu masihan li'anna aynahul wahidah mamsuhah wal masih alladhi ahadu syaqqai wajhi mamsuhun la ayna lahu wa la hajib fahuwa fa'ilun bimakna maf'ul bikhilafi Isa ibn Maryam fa'innahu fa'ilun bimakna fa'il sumya bihi li'annahu kana yamsahul marid fayabra'u bi'idhnillah wad-dajjal al-kadzab. Kata Ibnu Athir, Dajjal disebut Masih karena salah satu di antara kedua matanya mamsu. Mamsu itu terhapus. Sehingga Al-Masih maknanya adalah seseorang yang sebelah wajahnya terhapus, maknanya tidak memiliki sebelah mata dan tidak memiliki alis. Mata dan alisnya cuma sebelah. Oleh karena itu Al-Masih merupakan bentuk isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Berbeda dengan Isa. Isa juga disebut Al-Masih tetapi isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu maknanya adalah kata benda yang bermakna subjek. Sedangkan isim maf'ul kata benda yang bermakna objek. Kalau pada diri Dajjal walaupun disebut Al-Masih artinya adalah mamsuh, objek yang dihapus. Tapi kalau pada diri Isa Al-Masih maknanya adalah yang menghapus. Karena apa? Karena beliau alaihi salam suka mengusap atau menghapus penyakit dari diri orang yang sakit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Dajjal maknanya adalah Al-Kadzab. Demikian penjelasan Ibnu Athir dalam Jami'ul Usul. Adapun tentang sifat Dajjal, baik fisik maupun karakter serta kemampuannya, hadis-hadis yang ada yang sahih yang menjelaskan hal itu benar-benar memberikan gambaran yang jelas bahwa Dajjal memiliki bentuk yang aneh, yang berbeda dari kebanyakan manusia dan memiliki karakter, sifat dan kemampuan yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dari segi fisik dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasul alaihi salatu wasallam dikatakan pernah melihat Dajjal di alam mimpi. Dan mimpi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Lalu beliau menceritakan tentang kondisi fisik Dajjal ini. Kata beliau, rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si a'warul ain ka'anna aina inbatun tafiyah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Dajjal ini seorang laki-laki yang kekar, yang kulitnya berwarna merah, yang keriting rambutnya, yang picek matanya, dan satu matanya ini seperti satu buah anggur yang mengapung. Dalam hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, inni haddatsukum anid dajjal hatta khasyitu alla taqilu. Innal masih ad-dajjal rajulun qasirun afhaj ja'an a'war matmusul ain laysat binati'atin wala hujara fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'war
wa annakum lan tarau rabbakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya dulu aku pernah menjelaskan kepada kalian tentang Dajjal sehingga aku khawatir kalian tidak bisa memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki yang pendek, yang afhaj. Afhaj itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari adalah orang yang kedua kakinya singkang. Maknanya adalah kedua lututnya dan kedua pahanya berjauhan, cembung keluar. Itu makna afhaj. Rambutnya keriting, matanya picek, dan disebutkan apabila masih saja samar bagi kalian, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah picek, sedangkan Rabb atau Allah itu tidak mungkin bisa kalian lihat selama di dunia. Pernyataan Rasulullah SAW ini untuk menggugurkan klaim atau pengakuan yang diungkapkan oleh Dajjal bahwa Dajjal mengaku diri sebagai Tuhan tetapi dengan beberapa cacat yang dimilikinya, dengan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Dajjal, seperti dia bisa terlihat di dunia padahal Allah tidak, dia ini picek salah satu matanya sedangkan Allah tidak picek, dia ini singkang kedua kakinya padahal Allah tidaklah demikian, pokoknya semua aib dan kelemahan fisiknya yang tidak bisa dia hilangkan dari dirinya menunjukkan kelemahan dirinya dan ketidaklayakan dia untuk mengaku sebagai Tuhan. Ini sifat-sifat fisik Dajjal. Adapun sifat-sifat karakter atau tingkah laku Dajjal juga dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya, Dajjal ini memiliki kemampuan yang luar biasa yang mendukung pengakuan dia sebagai Tuhan sehingga banyak orang yang percaya. Dia memiliki syubhat, kemampuan untuk mengalahkan hujjah orang-orang yang tidak mempercayainya sehingga menjadi percaya kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minash syubuhat aw lima yub'athu bihi minash syubuhat. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa orang yang mendengar kabar tentang Dajjal, hendaklah dia segera menghindar, menjauh dari Dajjal, jangan mendatanginya. Karena semuanya ada seseorang yang mendatangi Dajjal, menemui. Ternyata setelah menemui, dia mengira bahwa Dajjal ini seorang yang bisa dipercaya, seorang mukmin dan bisa dipercaya. Akhirnya dia mengikutinya karena syubhat yang dimiliki oleh Dajjal mampu mengalahkan argumentasi orang seperti itu. Oleh karena itulah, maka Dajjal memiliki kemampuan sehingga orang yang tadinya yakin bisa terhindar dari fitnah Dajjal, setelah menemuinya ternyata dia menjadi orang yang mengikutinya. Kehebatan Dajjal yang lainnya adalah dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya Dajjal bisa melakukan pergerakan yang amat cepat sekali. Bayangkan, hanya dalam tempo 40 hari masa beraksinya Dajjal di alam dunia ini, tapi seluruh dunia bisa terkuasai.
bisa terinjak kecuali dua tempat yang dijaga oleh malaikat, yaitu Mekah dan Madinah. Oleh karena itulah, maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Nuwas bin Sam'an, Rasul alaihi salatu wasalam pernah ditanya tentang kecepatan bergerak Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, kal ghaithi istadbarat hurri, kecepatan gerak Dajjal itu seperti hujan yang tertiup oleh angin yang amat kencang. Ini menunjukkan kehebatan Dajjal di dalam melakukan pergerakan di muka bumi ini, sehingga secepat itu dia bisa menguasai dunia. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diterima dari Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wata'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah. La ya'tihima min naqbin min anqabihima illa laqiyatul malaikatu bisuyuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tersisa satu tempat pun di muka bumi ini kecuali akan terinjak oleh Dajjal, kemudian Dajjal menguasainya kecuali Mekah dan Madinah. Tidaklah Dajjal mendatangi dua tempat ini dari salah satu sisinya, kecuali di sanalah dia akan ditemui oleh para malaikat yang sudah membawa pedang yang terhunus. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Dajjal tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah, dan seluruh tempat di dunia ini terdatangi oleh Dajjal, yang menunjukkan kehebatan dan kecepatan bergerak Dajjal di muka bumi ini. Ini keistimewaan Dajjal yang pertama. Yang kedua, Dajjal juga memiliki surga dan neraka. Surganya berupa air yang amat sangat menggiurkan, sedangkan nerakanya berupa api yang menyala-nyala. Dajjal membawa api dan air pada saat manusia tidak memiliki air karena sudah mengalami masa paceklik yang amat sangat panjang. Jangankan air yang sungai yang besar, setetes air pun tidak mereka miliki. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna qabla khurujid dajjal thalatha sanawat asyidad." Sesungguhnya beberapa saat sebelum keluarnya Dajjal ada 3 tahun masa paceklik. Yusibun nasa fiha ju'un syadidun. Pada masa yang tadi disebutkan tadi, manusia mengalami kelaparan yang amat sangat dahsyat. Ya'murullahu sama fi sanatil ula an tahbisa thulutha matariha wa ya'murul ardu an tahbisa thulutha nabatiha thumma ya'murus sama fi sanatil thaniyah fatahbisa thulutay matariha wa ya'murul ardu fatahbisa thulutay nabatiha thumma ya'murus sama fi sanatil thalithah fatahbisa mataraha kullaha fala tuqtiru qatarah wa ya'mulur ard fatahbisa nabatiha kullaha fala tumbitu khadara fala yabqa dhata dhilfin illa halakat illa ma syaa Allah qila fama yu'ishu an-nasu fi dhalika az-zaman qala at-tahlil wat-takbir wat-tahmid wa yuzi'u dhalika 'alayhim maz'at at-ta'am.
kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal ada 3 tahun masa paceklik. Pada masa itu manusia ditimpa kelaparan yang amat sangat. Di tahun yang pertama Allah menyuruh langit sehingga langit ini menahan 1/3 dari curah hujannya, dan menyuruh bumi sehingga bumi pun tidak menumbuhkan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Di tahun kedua Allah menyuruh langit untuk menahan 2/3 dari curah hujannya, dan menyuruh bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Sedangkan di tahun terakhir atau saat-saat menjelang kemunculan Dajjal, Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh curah hujannya, dan menyuruh bumi untuk menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya, sehingga tidak ada lagi air yang menetes walaupun 1 tetes, tidak ada tumbuhan yang tumbuh walaupun sebatang. Dan saat itulah manusia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup di zaman seperti itu? Kata Rasulullah SAW, tahlil, takbir dan tahmid cukup bagi mereka bisa menggantikan posisi makan. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih, yang menggambarkan bahwa beberapa saat sebelum kemunculan Dajjal manusia mengalami masa paceklik yang amat sangat hebat, tak memiliki air dan tak memiliki makanan. Di saat seperti itu Dajjal muncul dengan membawa air dan api. Yang terlihat air hakikatnya adalah api, yang terlihat seperti api hakikatnya itu adalah air yang jernih, dingin dan amat sangat tawar. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Hudzaifah, Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, inna ma'ahu ma'an wa naron, fanaruhu ma'un barid wa ma'uhu narun. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Dajjal itu memiliki air dan api. Apinya sebenarnya air yang dingin, dan airnya hakikatnya adalah api. Lalu di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan, fala tahliku, maka janganlah kalian sampai binasa karenanya. Hadis yang semakna dengan ini amat sangat banyak, sehingga wajarlah apabila banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal karena tidak tahan menahan godaan air di saat dia amat sangat kehausan. Siapa yang meminum air dari Dajjal yang hakikatnya adalah apinya, maka dia akan menjadi pengikut setianya sampai akhir hayatnya. Inilah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, Dajjal juga bekerja sama dengan syaitan untuk mempengaruhi orang, sehingga karena bantuan syaitan Dajjal ini seolah-olah bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati, dihidupkan kembali, lalu orang yang dihidupkan kembali tersebut mempengaruhi orang lain untuk beriman kepada Dajjal. Padahal orang yang dibangkitkan kembali itu hakikatnya adalah setan dari kalangan jin yang menyerupai orang yang sudah mati. Disebutkan dalam salah satu hadis. Hadis ini masih diterima dari Abu Umamah Al-Bahili dengan sanad yang sahih, diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Rasul SAW menyatakan, wa inna min fitnatihi ayyakula lil a'rab, aro'aita
in ba'atsu laka ummaka wa aba atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamatsalu lahu asyaitan fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah dia akan berbicara kepada salah seorang orang Arab. Lalu Dajjal mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau aku mampu membangkitkan kembali ibumu dan bapakmu yang sudah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang ini kemudian menjawab, ya, saya akan bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Lalu menjelmalah setan dalam bentuk bapak dan ibu orang tadi. Lalu bapak dan ibu orang yang menjadi jelmaan setan tadi berkata kepada orang tersebut, wahai anakku, ikutilah dia, ikutilah Dajjal ini, karena sungguhnya dia adalah Tuhanmu. Dengan cara seperti itulah banyak manusia yang beriman kepada Dajjal, mengakui ketuhanan Dajjal. Ini kehebatan yang ketiga. Kehebatan yang keempat, Dajjal juga bisa memerintah ke hewan dan benda-benda mati. Dan hewan serta benda mati pun mentaati perintah Dajjal. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lah. Fayamuru as-samaa fatumtir wal arda fatumbit." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dajjal akan mendatangi suatu kaum. Kemudian Dajjal mengajak mereka. Lalu mereka pun mengimaninya, memenuhi ajakan Dajjal ini. Lalu Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan bagi mereka. Lalu langit pun menurunkan hujan bagi mereka. Dajjal pun menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi mereka. Lalu bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi mereka, bagi para pengikut Dajjal. Dajjal pun menyuruh angin untuk bertiup, bertiuplah angin untuk mereka. Dan seterusnya. Pokoknya Dajjal itu bisa memerintah kepada benda mati untuk mentaati perintahnya. Dan itu pun termasuk aspek pendukung Dajjal dalam memperkuat pengakuannya sebagai Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang mengikutinya karena hal itu. Itulah yang keempat. Kehebatan Dajjal yang kelima adalah dia bisa membunuh seorang pemuda. Setelah itu pemuda yang dibunuhnya itu dihidupkannya kembali. Ini juga sebagai faktor pendukung klaim Dajjal tentang ketuhanan dia. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan tawilan 'anid dajjal. Fa kana fi ma yuhaddithuna annahu qala ya'ti ad-dajjal wa huwa muharramun 'alaihi ay yadkhula niqab al-Madinah. Fa yanzilu ba'd as-sibakh allati tali al-Madinah. Fa yakhruju ilayhi yawma idhin rajulun wa huwa khairun nas aw min khiyarin nas fayaqul ashhadu annaka ad-dajjal alladhi haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha fayaqul ad-dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytuhu
hal tashukuna fil amr, fayaqulun la, fayaqtuluhu, thumma yuhyihi, fayaqulu wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minil yawm, fayuridu dajjal an yaqtulahu fala yaslitu alayh. Kata Abu Sa'id, suatu hari Rasulullah SAW berbicara kepada kami dengan pembicaraan yang panjang tentang Dajjal. Dan di antara hal yang beliau beritahukan kepada kami adalah Dajjal akan datang. Padahal dia terlarang atau terhalang untuk memasuki kota Madinah. Lalu dia berhenti di satu tempat yang dekat dengan Madinah. Pada hari itu keluarlah seseorang yang merupakan manusia terbaik pada zaman itu. Lalu pemuda ini berkata, aku bersaksi bahwa sungguhnya engkau Dajjal yang diceritakan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Jadi pemuda ini tahu bahwa ini Dajjal. Lalu dia mengingkari dengan pengingkaran yang hebat. Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, kata Dajjal, bagaimana pendapat kalian apabila pemuda ini aku bunuh, kemudian aku hidupkan kembali? Apakah kalian akan ragu tentang hal ini? Akan ragu tentang ketuhananku? Orang-orang lalu menjawab, tidak. Kemudian dibunuhlah pemuda ini oleh Dajjal. Setelah itu lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup, apa komentar pemuda ini? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih yakin bahwa engkau ini Dajjal. Aku amat lebih yakin tentang dirimu pada hari ini. Tidak ada orang yang lebih yakin lagi daripada aku tentang diri engkau bahwa engkau ini Dajjal. Jadi pemuda ini setelah dihidupkan kembali bukannya beriman kepada Dajjal, akan tetapi malah sebaliknya, semakin ingkar, semakin yakin ini Dajjal, kemudian mempengaruhi orang untuk tidak mau beriman kepada Dajjal. Lalu Dajjal ingin membunuh pemuda ini untuk yang kedua kalinya, akan tetapi dia tidak mampu. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pemuda ini dibunuhnya dengan cara digergaji sehingga tubuhnya terbelah dua. Kemudian Dajjal berjalan di antara kedua belahan tubuh ini lalu berkata, "Qum, bangkit lagilah kamu." Akhirnya tubuh pemuda yang sudah terbagi dua ini menyatu kembali, kemudian bangkit lagi. Setelah bangkit, apa yang dikatakan oleh pemuda itu terhadap Dajjal? Orang itu menyatakan, "Mazdadtu fika illa basirah." Aku tidak bertambah apapun terhadap atau tentang dirimu kecuali bertambah yakin bahwa engkau ini Dajjal. Kemudian Dajjal ingin menyembelihnya untuk yang kedua kali, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya. Akhirnya diambillah tubuh pemuda itu lalu dilemparkanlah kepada api. Orang-orang menyangka pemuda itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal yang sebenarnya pemuda itu dilemparkan ke dalam surga. Lalu kata Rasul SAW, "Hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil 'alamin." Pemuda ini adalah orang yang paling agung nilai kesyahidannya di sisi Allah Rabbul 'Alamin. Ini kemampuan Dajjal yang kelima yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu mampu membunuh kemudian menghidupkannya kembali seketika itu pula. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Dajjal yang lain yang menyebabkan Dajjal ini bisa dengan mudah mempengaruhi orang untuk mengikutinya. Oleh karena itulah, maka dari semua keterangan tadi,
Kita berpikir kalau begitu Dajjal bukanlah lawan bagi manusia biasa. Dajjal ini tidak mungkin bisa dibunuh oleh manusia yang biasa. Tetapi yang mampu mengalahkan Dajjal dan membunuhnya pasti adalah seseorang yang luar biasa, yang sengaja diberi keluar biasaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang bisa membunuh Dajjal? Satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal adalah seorang nabi yang pernah hidup turun ke muka bumi, yang sampai sekarang belum meninggal dan kelak nanti suatu saat akan turun lagi, dan salah satu misinya adalah membunuh Dajjal ini. Dialah Nabiullah Isa alaihi salam. Sebagaimana yang terungkap dalam banyak ayat dan hadis bahwa Nabi Isa belumlah meninggal sampai sekarang ini. Tentang belum meninggal dan tidak terbunuhnya Nabi Isa dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa sejak mulai 157 sampai 158. Allah menyatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Kata Allah, mereka tidaklah membunuhnya dan tidaklah menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf, bersengketa, berselisih, berbeda pendapat tentang Isa, mereka pun berada dalam keraguan-raguan tentang hal itu. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya sekedar mengikuti sangkaan, dan mereka tidak membunuhnya secara meyakinkan. Bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat Nabi Isa ke arah dirinya, dan Allah Maha Mulia dan Maha Hakim. Ini ayat yang menyatakan Nabi Isa belum terbunuh. Dan dalam surat yang lain, surah An-Nisa 159, Allah menyatakan, "Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih." Dan tak akan ada satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa, beriman bahwa beliau itu Nabi, bukan anak Allah, sebelum beliau matinya. Sebelum Nabi Isa mati, seluruh ahli kitab akan beriman kepada beliau, beriman sebagai Nabi, bukan sebagai anak Allah. Sekarang kita lihat, apakah seluruh ahli kitab sudah beriman kepada Nabi Isa? Tidak sama sekali. Seluruh ahli kitab tidak beriman kepada Isa, bahkan masih meyakini Isa sebagai anak Allah, dan itu merupakan intisari agama mereka. Padahal ayat ini menyatakan tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum beliau mati. Kalau umpama Nabi Isa sekarang dianggap sudah mati, kok kenyataannya seluruh ahli kitab belum beriman kepada beliau? Ini menunjukkan bahwa beliau belum mati, diangkat oleh Allah ke langit, dan satu saat akan diturunkan kembali, yang salah satu misinya adalah membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Tentang turunnya Nabi Isa ini dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yanzilu Isa ibn Maryam indal manaratil bayda syarqi Dimashq." Bahwa Isa akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata beliau, laisa baini wa baina Isa nabiyyun wa innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara aku dan Isa tidak ada lagi nabi, dan sungguhnya dia akan turun, dan apabila kamu melihatnya maka kenalilah dia. Ini semuanya menunjukkan bahwa Isa suatu saat akan turun kembali. Lalu kapan turunnya Nabiullah Isa ini? Isa akan turun pada waktu kaum muslimin yang dipimpin oleh imam mereka yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi berkumpul di Madinah untuk melakukan sholat subuh dan mempersiapkan diri setelahnya untuk berperang melawan pasukan Dajjal. Maka saat itulah Isa bin Maryam turun, kemudian ikut sholat subuh bersama-sama kaum muslimin yang diimami oleh Imam Mahdi tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bainamahum ya'udduna lil qital yusawwuna as-sufuf id uqimatis shalah fayanzilu Isa ibn Maryam fa ammahum wa lafdhuhu fi kitabil iman kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum wa ammakum. Kata Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan pasukan untuk memerangi Dajjal, maka mereka meluruskan barisan. Tiba-tiba dikomatkanlah komat untuk sholat. Lalu turunlah Isa bin Maryam, lalu dia mengimami mereka. Ini lafaz di dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, bagaimanakah kalian apabila Isa turun di tengah-tengah kalian dan mengimami sholat kalian? Hadis ini tidaklah bermakna bahwa Isa lah yang mengimami kaum muslimin, tapi imam mereka lah yang mengimami sesama kaum muslimin. Sebab di dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kaifa antum idza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian adalah dari golongan kalian sendiri. Kemudian di dalam hadis lain yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW menyatakan, fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulla inna ba'dakum ala ba'din umara. Kata Rasulullah SAW, lalu turunlah Isa bin Maryam, lalu berkatalah amir kaum muslimin kepada Isa, mari sholatlah bersama kami untuk mengimami kami. Berkatalah Isa, tidak, sesungguhnya sebagian kalian menjadi amir bagi sebagian yang lain. Ini penolakan Isa untuk menjadi imam. Dia memang diminta untuk menjadi imam tapi enggan. Lalu amir kaum muslimin saat itulah yang mengimami kaum muslimin. Seusai sholat, maka barulah terjadi pertempuran antara pasukan Dajjal dengan pasukan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa idzan sharaf
Qala Isa iftahul bab fayaftahun wa wara'ahu dajjal ma'ahu sab'una alfa yahudi kulluhum dhu sayfin fa'idha nazara ilayhi dajjal dhaba kama yadhubul milh fil ma'i wa yantaliku hariban fayudrikuhu inda babil ludhi syarqi fayaktuluhu fayahzimullahu liyahud. Seusai sholat, lalu Nabiullah Isa berkata, buka oleh kalian pintu, pintu gerbang Madinah. Lalu mereka pun membuka pintu itu. Di balik pintu itu ternyata ada Dajjal yang disertai dibarengi dengan 70 ribu orang-orang Yahudi. Semuanya sudah memegang pedangnya masing-masing. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa, melelehlah tubuhnya seperti melelehnya garam di air. Lalu dia pergi kabur. Dikejarlah oleh Nabiullah Isa alaihi salam, lalu sampai di sebuah tempat yang namanya Babul Lud di timur, di Palestina. Lalu di sanalah Dajjal sudah tidak bisa kabur atau lari lagi. Lalu dia pun dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Allah pun memenangkan kaum muslimin dan mengalahkan Yahudi. Dalam sahih Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhbaro an nuzuli Isa wa salatihi bil mu'minin thumma qal fa idza ra'ahu aduwullah dhaba kama yadhubul milh fil ma falau tarakahu lan dhaba hatta yahlika walakin yaqtuluhu Allah biyadihi fayurihim dammahu fi harbatihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengabarkan tentang turunnya Isa dan solatnya Isa bersama kaum mukminin. Lalu beliau berkata, ketika Dajjal ini, musuh Allah ini, melihat Isa, maka melelehlah tubuhnya seperti melelehnya garam di air. Seandainya dibiarkan begitu, maka dia akan meleleh terus sampai binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa. Diperlihatkanlah darahnya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjadi dalil yang jelas tentang kematian Dajjal. Dan orang yang bisa membunuhnya hanyalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kenapa demikian? Karena keluar biasaan yang dimiliki oleh Dajjal. Yang membunuhnya haruslah orang yang juga luar biasa. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga dalam hadis tadi diceritakan bahwa Isa lah yang mampu membunuh Dajjal di sebuah tempat yang namanya Babul Lud di negeri Palestina. Itulah kisah Dajjal sampai terbunuhnya dia di Babul Lud di tangan Nabi Isa alaihi salam. Timbul pertanyaan, apakah Dajjal ini benar-benar real, benar-benar nyata, atau sekedar simbol? Harus diketahui bahwa Dajjal ini satu makhluk yang real, yang nyata. Gambaran atau deskripsi yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal begitu nyata. Bahkan Dajjal ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan seorang sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari ini tadinya seorang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang panjang, diceritakan kata Tamim Ad-Dari bahwa dia suatu saat sedang
berlayar dengan sebuah perahu beserta 30 orang yang lainnya. Di tengah lautan dia terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan. Setelah 1 bulan mereka pun terdampar di sebuah pulau. Mereka pun duduk di dekat perahunya. Kemudian setelah maghrib mereka pun memasuki daratan dari pulau itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang makhluk yang seluruh tubuhnya berbulu, sehingga saking lebat dan banyaknya bulu makhluk tersebut, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Tamim dan kawan-kawan bertanya, "Wailah, ma anta? Celaka engkau. Makhluk apa engkau ini?" Dia menjawab, "Anal jassasah. Aku adalah jassasah." Ditanya apa jassasah itu, orang itu malah si jassasah tadi hanya menjawab, "Innahal qaum. Unzuru ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil aswaq." Kata dia, sudah enggak perlu dibicarakan tentang saya. Sekarang kamu perhatikan seseorang yang ada di bangunan itu. Dia amat sangat rindu dan menantikan kabar dari kalian. Kemudian kami pun cepat pergi dari tempat itu dan memasuki bangunan yang ditunjukkan. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang laki-laki yang besar. Lalu aku melihat, kata Tamim Ad-Dari, kedua tangannya dibelenggu sampai ke lehernya, juga antara kedua lututnya sampai ke kedua mata kakinya dibelenggu pula dengan besi yang kuat. Kami bertanya, "Celaka engkau. Makhluk apa engkau ini?" Kemudian orang yang dibelenggu itu berkata, "Kalian telah ditakdirkan untuk mendengar tentang kabar aku. Sekarang kabarkan tentang diri kalian." Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, "Nahnu unasun minal Arab." Kami sekelompok manusia dari bangsa Arab. Kami berlayar dengan perahu, lalu terombang-ambing oleh ombak, oleh gelombang selama 1 bulan, lalu terdampar, dan seterusnya seperti yang dialami oleh Tamim dan kawan-kawan diceritakan. Lalu orang yang dibelenggu tadi berkata, "Fakhbiruni an-nakhli bisan." Coba kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di tempat yang namanya Bisan, satu kota di Palestina. Kami menjawab, "An Aisyah niha tastakhbir." Tentang aspek apanya yang kau tanyakan? Dia menjawab, "Aku bertanya tentang kalian, tentang pohon kurma, apakah sudah berbuah?" Dijawab, "Iya." Orang itu menjawabkan, "Sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan berbuah." Terus dia bertanya lagi, "Kabarkan tentangku, tentang Laut Tibriyah." Laut Tibriyah juga di Palestina yang airnya tawar. Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, "Oh, airnya masih melimpah, masih banyak." Orang itu yang dibelenggu tadi menyatakan, "Sebentar lagi airnya akan kering." Lalu dia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang mata air Zagher." Zagher, satu negeri menuju ke arah Syam. Tamim dan kawan-kawan bertanya, "Tentang apanya yang ingin kau ketahui?" Si orang tadi yang dibelenggu tadi menjelaskan tentang mata air itu, apakah masih ada airnya? Apakah penduduk di sekitarnya masih bercocok tanam dengan air ini? Kata Tamim, kami menjawab, "Ya, airnya masih melimpah dan penduduk sekelilingnya masih bercocok tanam dengan air yang bersumber dari sana."
Kemudian orang tadi berkata, kabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi. Mereka menjawab, nabi tersebut telah keluar.